wisata Jambu Marina Batam. Untuk lokasinya bisa cari di Google Maps dengan kata kunci agrowisata Jambu Marina Batam. Ayo kita lihat keseruannya. Kita tukar jus, bisa pilih jus mangga atau jus jambu. Jusnya segar teman-teman karena asli dari pohon yang ditanam di sini langsung. Oke, sekarang kita jelajahi tempatnya. Kebun ini luasnya kurang lebih 3 hektar dan ada sekitar 1.500 pohon jambu biji di dalamnya. Seperti kebun agrowisata lainnya, di sini juga banyak sekali bunga dan tanaman yang rindang. Teman-teman sudah tahu buah jambu biji kan? Jambu biji ini sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama sebagai sumber protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah atau hemoglobin. Kandungan vitamin C dalam buah ini juga 5 kali lebih banyak dibandingkan jeruk. Pasar ini bukannya di hari Sabtu dan Minggu saja. Di sini teman-teman dapat menemukan makanan khas dari berbagai daerah. Di sini juga ada peternakan mininya. Isinya antara lain kambing, ayam, bebek, dan kuda. Suasananya kayak di pedesaan ya teman-teman. Sini teman-teman juga bisa nyoba naik kuda.
foto aja juga boleh. Berikutnya adalah playground. Di sini teman-teman bebas main apa saja. Tempatnya teman-teman, sebelum pulang jangan lupa foto dulu ya.
Sama jangan lupa beli oleh-oleh buah yang segar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini.